Nah, teman di sini kita bisa memilih paket yang kita miliki, yaitu kuota 17GB dalam. Halo guys, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita akan membahas kembali ya, yaitu fitur terbaru dari My Telkomsel guys. Nah, teman di sini ada fitur terbaru My Telkomsel yang sangat keren dan menarik. Teman, apa aja itu fiturnya? Soalnya kita masuk ke caranya. Let's go. Nah, teman di sini ya, silakan pastikan ya. Kamu update dulu aplikasi My Telkomsel kita ke versi yang terbaru guys. Nah, teman di sini silakan masuk dulu ke aplikasi Play Store yang ada di handphonenya guys. Nah, di sini silakan masuk yang namanya My Telkomsel. Nah, ini dia My Telkomselnya. Nah, teman saya itu silakan dipastikan sudah update dia ke versi yang terbaru. Nah, jika sudah langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, teman di sini akan tampilannya seperti ini ya, guys. Tampilannya yang keren dan menarik, guys. Nah, teman di sini fitur yang pertama ya. Kita di sini ada ditentukan ada fitur beranda, belanja, menu, reward dan jelajah. Nah, teman kita masuk dulu pertama di sini adalah di menu reward. Nah, teman di sini kita ada ditentukan aktif 2 reward, guys ya. Nah, ini dia reward 2. Nah, teman di sini kita bisa memilih paket yang kita miliki, yaitu kuota 17GB dalam satu hari berlaku sampai 31 Desember guys. Nah, teman di sini juga ada kita bisa memilih yaitu perlengkapan frame video mobile 1 bulan guys. Nah, langsung aja teman pilih ini ya guys ya, kuota 17GB 1 hari guys. Nah, langsung kita pilih sini teman-teman, claim aja ya, claim. Dan pilih sini teman-teman Telkomsel point kuota 17GB sampai dengan 31 Desember 2004. Langsung kita klaim aja guys. Nah, membuka reward, tunggu teman-teman ada ya. Nah, kita akan didapatkan ya guys ya. Nah, di sini sudah memiliki yang namanya paket. Lihat ya guys ya. Lihat di sini. Ini guys ya. Nah, teman di sini kita lihat di sini ya. Lihat di sini ya, transaksi kita refresh ya, refresh. Nah, teman kita sudah mendapatkan yaitu kuota 17GB dalam satu hari guys. Nah, itu dia teman fitur yang pertama ya. Nah, teman fitur yang kedua ya, menurut saya juga keren guys ya. Kita sini teman bisa memilih ya, yang itu kita bisa membatasi paket data kita itu tidak bisa langsung ya. Misalnya teman seperti ini ya, kita habis paket data kita. Nah, langsung itu biasanya teman kalau tidak ada pulsa ya, kita langsung itu dimakan pulsa kita guys. Nah, mengatasi teman hal seperti itu, di sini Telkomsel sudah memberikan solusinya, yaitu kita bisa batasi agar tidak bisa memakan pulsa kita teman. Masuk teman seperti ini ya, dari menu beranda di sini yang namanya ini guys ya, klik di sini namanya detail kuota. Nah, teman di sini ada teman di sini yang namanya lihat semua ya, analis ini, analis ini. Nah, teman di sini ada dia jaga pulsa guys. Nah, teman di sini kita bisa menjaga pulsa ini teman ya. Nah, teman, apa gunanya itu? Inilah menjaga apabila nanti paket data kita teman habis, nanti pulsa kita tidak langsung dimakan ya guys, tanpa kita langsung mengaktifkan ini. Nah, kalau mengaktifkan di sini ya untuk melindungi pulsa kita akan ditemukan saat paket data kita telah habis guys. Nah, teman itu dia fitur yang kedua guys. Nah, teman fitur yang ketiga teman, fitur yang terakhir teman. Di sini teman ada ya namanya, ada menu di atas ini ya, mobile IndiHome One Video. Teman di sini kita bisa langsung pilih IndiHome ya. Nah, teman kita di sini bisa langsung berlangganan dengan IndiHome. Teman ini ada dia langganannya guys. Nah, yang kedua di One ini teman-temannya. Teman juga bisa berlangganan ya, ada OneRed teman-teman ya. Dan teman di sini juga di video kita bisa langsung berlangganan juga dari My Telkomsel. Teman, itulah dia beberapa fitur keren dari My Telkomsel guys. Silahkan coba, semoga bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.